Yang ni aku kena semalam tu. Ada 3 cacing. Assalamualaikum dan hai guys. Apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ni bersama aku Syafiq AGO. Okay guys, so dalam video kali ni, kalau hampa tengok lah, follow aku punya video, follow aku punya channel. Dalam video aku yang lepas, motor aku ada banyak masalah. Tayar pecah, exhaust hilang. So memanglah banyak masalah. Setekat ni aku ada beberapa ride yang agak jauh lah. So sekarang ni motor aku dah mencapai 20,000 lebih mileage lah, 20,000 plus-plus. Dan motor aku tak buat apa-apa lagi. Sprocket tak tukar lagi, spark plug tak tukar lagi, air filter tak tukar lagi, apa-apalah, semua standard hilang lah. Kecuali tayar je yang aku pernah tukar. Dengan masa aku balik daripada Perlis tu, yang pergi rumah dia naik pai tu, malam tu tayar motor aku pecah sampai 3 lubang, terkoyak habis aku punya tayar. Tapi nasib baiklah ada seorang brother tu, brother TRK502, aku pi minta dekat dia cacing sebab dia bawa banyak. So aku pun macam mesti ada cacing kan. Aku pun minta kat dia nasib baiklah. Dia tak ada, tapi kawan dia ada. So lepas lah malam tu aku balik, dan Amir Utara pun tayar dia pecah juga. Tapi kami dua-dua alhamdulillah malam tu dapat balik dengan selamat lah. Dan kami balik pun sampai rumah pukul 3 lebih dah macam tu. Memang malam tu slow-slow, tak boleh nak buat apa sebab tayar pun tak berapa cantik kan. So itu dah lepas dah. So memang aku harap hari tu hari cabaran lah untuk aku. Dan hari ni aku nak pergi tukar tayar dan buat beberapa servis lain lah untuk ride yang akan datang kan. Lepas tu memang lepas ni aku akan prepare lah sikit cacing dekat motor aku ni, bubur bawah seat ke apa kan. At least kalau emergency bukan aku nak pakai, at least orang lain pakai ada kan. So sebab aku pun selalu keluar ride kan, tapi aku tak pernah bawa cacing. Sebab jarang pecah kan, kita bukan tahu. Sebab tu lah sediakan payung sebelum hujan. So sekarang ni aku nak pi tukar tayar dulu. Tayar belakang je aku nak tukar sebab tayar aku ni baru lagi. Bunga depan memang tebal lagi lah. Tu tayar belakang ni kalau ikut bunga tu tebal lagi, tapi dah keadaan tayar tu pun dah teruk. Dah sampai 3 cacing masuk dalam aku punya tayar ni. Memang dia terkoyak gila-gila. Tu aku nak pi tukar tayar belakang sajalah hari ni. So ok geng, ni aku kena semalam. Dia terkoyak besar juga lah. Lebih kurang ada 3 lubang. So hampa boleh tengok belah dalam dah. So, ada 3 cacing. 1 2 3 cacing. Gila. Ada 3 cacing geng. So ini kena tukar lah. Kali ni dah alang-alang tayar pun dah ada problem, exhaust pun dah hilang kan. Tayar yang aku ambil tadi adalah pakai tayar Timson. Timson ke Timson. Tayar ni yang ada kat kedai tu 1.3. Sebelum ni tayar standard R15 pakai belakang 140/70. Pan tak salah aku sebelum ni dia 100/80 kot. Dan sekarang ni depan aku pakai 110/70, belakang dah tak ada 140. So aku memang teringin nak pakai 1.3 dan aku ambil lah hari ni 1.3. Dia kecil sikit dan dia punya ringan tu memang ada rasa beza dengan 1.4. Ada ringan sikit lah bila pick up tu dia ada sikit daripada 1.4, dia berat sikit kan lah. So sekarang pakai 1.3 dan harga kedai yang kopi tadi tu Timson ni, harga dia memang under market lah aku boleh cakap. Kira kalau hampa tengok tayar Timson dekat Shopee dalam jenis yang aku ambil ni TS689. Kalau dekat Shopee dah harga dia lebih kurang 27 ke 29 lah. So tadi aku dapat harga siap pasang, siap balancing, harga dia 24 saja. Ni original lah sebab ni kira official dealer untuk Timson. Tapi itulah, aku tak tahu saja bagi kat aku harga under market ke macam mana, aku tak tahu, tapi memang murah lah. Dan aku dah tukar brake pad depan belakang brand Phyto. So siap tadi aku habis lebih kurang 288 untuk tayar dan brake pad. So sekarang ni apa aku nak buat, aku dah masuk highway plus. Sekarang ni aku dekat arena Sungai Bakap.
aku akan bergerak ke Sungai Petani untuk next service. Benda apa lagi yang aku nak tukar? Ampa, stay tune, tengok video ni sampai habis. Sejam lepas tu. So okay geng, dah halang-halang kita buat major service. Kita try masuk isi YouTube boss tengok macam mana. Okay, tak okay kan. Tapi yang ni aku buat stage 1 je lah. Aku tak upgrade stage 2 ataupun stage 3. Kita tengok dulu yang basic dia. So okay guys, aku dah tukar ECU. Kan perlu pun untuk buat major service ni kan untuk tukar ECU. Memang tak perlu sama sekali lah. Tapi aku saja je nak tukar ECU sebab kemungkinan nanti aku nak buat adjustment balik dekat aku punya air fuel lah. Sebab aku nak buat pipe open nanti. Tengok lah. Yang ni aku dah beli air filter. Weh, susah gila nak cari air filter dekat kedai spare part ke kedai motor. Serius susah gila nak cari. Yang ada Y tak Y FZ. Y16 aku tak tahu sama. Aku rasa Y16 MT dengan 15 sama. Tapi masalahnya tak ada stok. Aku pergi tanya semua habis. Lepas tu aku ada main satu kedai spare part. Daripada tadi aku pasang ECU twin boss dekat Sungai Petani. Lepas daripada tu aku balik main cari dekat area Sebamprai tak ada. Dekat Matampoh pun tak ada. Lepas tu aku masuk BM pergi kedai spare part. Ada. Tapi ada pun harga dia keras juga. Dan aku ambil brand Rapido stainless steel. So besi lah. Air filter tu memang boleh pakai balik lah. Dia kata pakai sampai mampu. Aku pun macam gelak-gelak lah dengan dia kan. So sekarang ni aku on the way balik dekat kedai yang aku pasang tayar tadi. Sebab aku nak suruh dia pasang air filter, nak tukar pelak, nak tukar rantai. Itu je lah yang aku nak buat. Tapi tak tahu lah dia nak ambil lagi ke tak. Sebab sekarang dah pukul 6 lebih. Aku masih lagi dekat kawasan mana ni lah. Corok Tok Kun. So aku balik jalan dalam lah. Sebab jalan dalam dekat sikit dengan belah tempat aku. Tapi tu lah, kat highway pun sekarang ni jam juga. Tak boleh nak buat apa. Sekali kita sambung lah dekat kedai tu. Tengok macam mana. Kalau dia mau aku buat lah. Kalau dia tak mau nanti kita sambung lah. Okay guys, so tadi aku dah tukar air filter. Lepas tu aku dah tukar pelang X-Line Breeze. Tu kedai dia nampak-nampak dah tutup lah. Tadi dia dah tutup lah. Lepas tu toker tu sample ya, dia bagi aku buat juga kan motor aku hari ni kan. Cuma tadi boleh pula tayar motor aku yang baru tukar petang tadi tu pecah guys. Masa aku PSP tu sampai kedai dia dah tayar angin dah keluar lah. Tapi nasib baik lah dia bocong belah dalam antara bunga tu. Celah-celah bunga tu dia ada bocong satu. Lepas tu masuk cacing lah satu. Ini memang orang cakap orang panggil keras lah. Malang aku pun tak habis lagi. Semalam punya pecah tu dia bawa sampai ke tayar baru geng. Gila-gila betul aku cakap. Tapi nak buat macam mana? Dah pecah kan, nasib baik lah pecah sikit lah. At least boleh tampung lah. Dan dia tak mengganggu tengah-tengah lah. Kalau dia pecah belah atas tu itu macam kacau sikit lah. Ni dia pecah antara bunga tu, so kat belah dalam lah. Cacing pun tak kena lah. Cacing tu dekat atas tayar, kat atas jalan kan. So cun lah. Dan hari ni aku tak dapat buat satu benda je lagi yang aku tak buat. Sprocket dengan satu set lah. Sprocket satu set, rantai dengan sprocket lah. Sebab dia cadangkan kat aku untuk aku cari satu setting dulu. Satu setting yang sedap dulu. Dia suruh aku tukar sprocket belakang dulu untuk aku test. Dah sedap, dapat satu-satu sprocket yang sedap untuk aku ni, baru aku tukar satu set. Sebab dia kata nanti kalau pakai, contoh sekarang R15 standard kalau tak salah aku dia pakai 48. Aku plan nak tukar 46 ataupun 47 lah. Kalau ada aku nak turun satu mata atau turun dua mata. Sebab apa sekarang ni aku perasan lah tadi masa aku PSP kan. Dia punya dekat top tu dia dah mengerang nak minta gear lagi. Sebab satu aku dah pakai tayar kecil sikit. Aku dah pakai tayar kecil sikit. Lepas tu aku dah tukar twin boss punya ECU kan. So RPM aku boleh naik tinggi lah. Dan dia punya throttle response tu pun cepat kan nak dapat ke top tu. Dan aku rasa aku patut turun lah. Sepoket aku turun sikit. Cuma tak pasti nak turun dua mata atau satu mata. Contohlah kita dah pakai 47 kan. Lepas tu bila kita nak cakap, ui tak sedap lah 47 nak tukar pakai 46. Bila kita tukar pakai 46, rantai ni dia ada bunyi dah. Sebab apa? Rantai tu dia dah ngam dengan yang lama. So bila pakai lagi kecil, rantai tu akan jadi berbunyi. So toker tu cadangkan dekat aku, dia suruh aku ni dulu lah. Pakai test dulu rantai lama ni. Cari dulu, tukar dulu sepoket dan buat testing lah. Sama ada nak ambil 47 ataupun 46. Kalau dah sedap, nanti baru mai tukar satu set. So sebab tu lah aku tak tukar satu set lagi.
Dan sekarang ni pun aku still pakai yang standard lah, sebab dekat dia tak ada 47 habis, 46 habis, dan paling kecil yang ada dia 49. So macam mana aku nak test kan, takkan aku nak ambil lagi besar kan. So aku hold dulu untuk sepoket dengan rantai lah. Tapi kedai tokai tu memang sempoi lah. Sampai dia dah tutup kedai pukul 7 tadi pun, dia buat motor aku. Nah, sekarang dah pukul 9.50 lah, sampai kat pukul 10 dia buat motor aku seorang kan. So memang terbaik lah.